Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu rahayu buat sedulur sahabat Ban Wiguna dimanapun berada, baik yang ada di Pulau Jawa, di Nusantara, dan di seluruh penjuru dunia. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat, rahayu rahayu tan kena wah. Sahabat Ban Wiguna dimanapun berada, pada kesempatan kali ini tentu kami masih hadir untuk panjenengan, masih di seputar seni pawoton atau ilmu perhitungan Jawa. Dan pada kesempatan kali ini Banyuguna hadir akan menjelaskan atau membocorkan kelima weton yang diprediksi ya untuk memasuki bulan setelah Suro akan mengalami kenaikan dalam hal semua. Seperti video sebelumnya, Banyuguna sudah menjelaskan beberapa weton ya yang di akhir Suro memasuki bulan Agustus mengalami kenaikan perekonomian baik lahir maupun batin keseluruhan. Namun untuk kelima weton ini agak sedikit berbeda, yaitu tidak akan mengalami kebaikan di bulan Agustus justru, namun akan memasuki pintu kebaikan setelah akhir Agustus dan memasuki bulan September. Nah, kelima weton ini apa saja? Mari kita ulas satu per satu. Seperti biasa, Banyuguna hadir nih hanya untuk menyampaikan atau sebagai penyambung lidah dari beberapa koleksi buku pawoton yang kami miliki dan kami sudah rangkum di catatan kami nih. Untuk yang pertama, kita langsung saja, yaitu ada Ahad Pon. Ahad Pon sendiri memiliki bobot Neptu 12 pecahan dari 5 dan 7 ya. Weton ini diprediksi ya nanti setelah akhir bulan Agustus memasuki bulan September akan mengalami kejayaan yang luar biasa, setiap karir akan naik. Dan untuk yang berikutnya bukan hanya Ahad Pon ya, namun disusul ya untuk berikutnya ada weton Senin Kliwon. Senin Kliwon ini sama, di bulan Agustus kurang baik untuk menata usaha ya nanti. Jika panjenengan ya yang hari ini belum memiliki usaha dan ingin merencanakan usaha panjenengan akan menginginkan kebaikan ya, maka bukalah nanti di akhir Agustus nih, yaitu memasuki awal September ya. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu ada weton Selasa Pahing ya. Selasa Pahing sendiri memiliki bobot Neptu 12 pecahan dari 3 dan 9 ya. Weton ini juga sama ya, akan mengalami pintu gerbang kesuksesan ya awal, yaitu September ya, akhir Agustus. Kemudian yang berikutnya ada weton Rabu Legi ya. Weton Rabu Legi sendiri memiliki bobot Neptu yang sama, yaitu pecahan dari 7 dan 5. Kemudian yang berikutnya ada weton Kamis Wage ya. Dari kelima weton ini, dalam seni catatan pawoton diprediksi di akhir Agustus mengawali bulan September akan mengalami kenaikan keberkahan, kesuksesan baik lahir maupun batin ya. Yang belum punya jodoh ya nanti akan terbuka atau kedatangan jodoh tentunya ya, harapan ya, sebuah harapan untuk kita semua. Nah, hal ini dalam seni catatan pawoton ya, dari saya pribadi menganalisa ini karena dari beberapa karakter ya. Untuk lima weton ini karakternya sama. Yang pertama yaitu memiliki sifat kemandirian yang luar biasa, ini sudah bisa terlihat sejak kecil ya. Untuk lima weton ini masih remaja, masih kecil, ini apa-apa karepe dhewe ini. Wow, cah ngeyel ngaten. Ini sudah menonjol sejak kecil ya, sampai terlatih sampai hari ini seusia panjenengan ngaten sih. Ini memiliki sifat kemandirian yang luar biasa. Dari analisa inilah weton-weton yang sudah saya sebutkan tadi akan mengalami kenaikan di bulan September, bukan di bulan Agustus. Kenapa? Iya, weton ini memiliki setiap rencana, mau merencanakan apapun selalu dihitung begitu detail, begitu matang, okay? Sehingga panjenengan tentu bisa membaca untuk di bulan Agustus kurang tepat karena di bulan Agustus ini banyak pengeluaran daripada pemasukan. Sehingga jika panjenengan yang akan merintis usaha baru di bulan Agustus kurang tepat, karena yang ada di bulan ini adalah panjenengan keluar, mengeluarkan ya, bukan masuk ya.
Sekali lagi, di bulan Agustus ini banyak pengeluaran daripada pemasukan, sehingga panjenengan jika ingin menata usaha panjenengan di bulan Agustus kurang tepat. Sahabat Ben Wiguna dimanapun berada ya, sekali lagi untuk kelima weton yang sudah saya sebutkan tadi ya, untuk menata sebuah usaha baru kurang tepat di bulan Agustus ya, karena bulan Agustus ini adalah bulan yang penuh untuk mengeluarkan rupiah ataupun dipundi ya, daripada pemasukan tentu banyak pengeluaran ini di bulan Agustus ya. Jadi kelima weton ini jika kita hasilkan ya, kita analisa dengan sifat bulan ini kurang tepat jika bulan Agustus untuk membuka sebuah karir atau usaha. Jadi saran dari saya adalah bukalah di bulan setelah Agustus, yaitu akhir Agustus, yaitu masuk di September ya. Ini akan mengalami pintu kebaikan. Kenapa? Karena sifat dari weton ini ya, dengan kondisi watak bulan, dengan watak panjenengan, bahwa kurang tepat untuk membuka usaha di bulan Agustus. Saya rasa panjenengan sudah paham ya, tanpa saya harus menjelaskan, karena panjenengan orangnya cerdas nih, pintar, bisa menghitung modal panjenengan berapa yang untuk usaha, kira-kira di bulan ini seperti apa. Panjenengan pun meyakini tidak berani untuk membuka di bulan Agustus karena bulan ini adalah banyak untuk pengeluaran daripada pemasukan. Jadi saran dari saya, lebih baik modal simpan dulu, nanti tanding di September ngaten sih. Dalam seni catatan pawoton, yang untuk kelima weton ini juga memiliki karakter yang luar biasa, yaitu siap tanding ya, tidak pernah mau mengalah, siap tebok ya, apapun resikonya. Untuk kelima weton ini siap mengambil sikap, jadi syukur gagal ya ora apa-apa. Ini sudah sering terjadi ya, untuk kelima weton ini ya. Jadi dari analisa inilah nih saya menyimpulkan untuk kelima weton ini di bulan September nanti akan mengalami kenaikan dalam bidang usahanya. Tentu bukan hanya hal usaha ya, tentu kaum pekerja pun sama ya, baik bekerja di apa saja. Dan mungkin ya untuk kelima weton ini yang belum punya jodoh pun nanti ya, untuk menentukan siapa pasangannya tentukan di bulan September, jangan di bulan Agustus nih. Sahabat Ben Wiguna dimanapun berada nih, itulah tadi nih penjelasan dari kami, barangkali banyak kesalahan dan kurang dipahami, kami mohon maaf, kami juga masih banyak belajar. Dan bagi yang percaya silakan, dan bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan tentunya. Dari Ben Wiguna sendiri tidak pernah memaksakan agar panjenengan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Tentu semua kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hormati perbedaan dalam berpikir dan berkeyakinan. Dari Ben Wiguna, salam rahayu-rahayu tanpa batas, wassalam.